Kacau sih, enak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke teman-teman, kali ini aku akan sharing tentang resep bagaimana cara membuat lumpia bombastis. Buat teman-teman, khususnya anak UIN Jakarta yang suka banget nongkrong ke Cafe Cangkir, pasti tahu banget lumpia bombastis Cafe Cangkir. Buat teman-teman yang kangen banget makan lumpia bombastis, bisa banget nonton video aku, kemudian diikuti resepnya. Jangan lupa nonton video ini dari awal hingga akhir ya. Dan don't forget to subscribe, like, share, and comment this video if you like this video. Check this out!